Hari ini aku mau review, nggak review sih, kayak cuma nunjukin gitu apa yang bakal aku tunjukin. Ini tuh ada gelas, nih kayak gini gelasnya. Mok. Aku pilih ini ada tulisan Starbucks-nya. Nah, ini aku pilih yang tulisannya Vietnam. Ada juga yang tulisannya Hanoi dan ada juga yang tulisannya Ho Chi Minh. Ada juga yang bacaannya Da Nang gitu-gitu, pokoknya kota-kota yang ada di Vietnam. Ini juga bisa jual per satuannya gini doang, nggak harus per kotak gini, ya. Nah, ini memang khas-khasnya Vietnam ya, guys. Ini Halong Bay, memang salah satu wisata dunia kan, yang terkeren juga di dunia. Terus ini ada apa ya? Pokoknya dia tuh kayak pantai-pantai gitu. Terus ada, nah ini nih Po, makanan tradisional khas Vietnam. Terus ada apa lagi nih? Ini baju tradisional mereka nih, Vietnam. Terus dengan topinya khas banget. Terus ini ada ini, lotus, bunga teratai. Terus ada becak tuh. Terus ini ada, ini ada banmi. Nah, kalian kalau mau tahu banmi itu apa, nanti aku kasih linknya di sini atau bisa cek di YouTube aku. Ini kopi Vietnam enak banget, terkenal. Nah, kalau kalian mau ini tuh nggak akan ada di Starbucks negara manapun. Jadi kan Starbucks itu setiap negara dia ngeluarin yang beda-beda kan. Nah, karena dia ini Vietnam, nanti tulisannya Vietnam. Kalau misalnya kalian belinya di Philadelphia, nah sini nanti tulisannya Philadelphia, gitu-gitulah. Jadi gambarnya pun beda-beda gitu. Jadi kalau mau yang ini hanya ada di Vietnam, begitu. Dan terus ini ada Kopi. Logo Starbucks, ada tulisan Starbucks juga. Kartu. Starbucks card number is. Kalau kalian nggak mau beli yang kayak dapat ini dan ini juga bisa, hanya gelasnya doang bisa dan harganya juga lebih murah pastinya. Terus kita lanjut ke ini. Udah aku buka sih, nggak tahu kan, Bo. Lucu ya, warnanya juga bagus, biru putih. Terus gagangnya itu gold, jadi kayak kita manis aja gitu. Nah, ini udah aku buka sih. Kemarin gak tahan banget gitu mau lihat lagi. Putus, pecah. Ayang, buntutnya. Pecah apa? Ini dilem aja dalam lem ya. Beli lagi. Masih ada enggak ini ya? Masih ada. Soalnya ini edisi ya. Edisi apa? Iya, edisi mermaid. Nih, harusnya kayak gini. Tapi ininya putus, baru beli udah putus. Ini tuh Starbucks Reserve.
ini logonya R. Ini juga ada tumblernya, ada juga warna putih. Terus ini berat, ini kalau dibanting bonyok juga nih. Nih, tuh isinya kayak gini. Dan dia ada juga tumblernya itu dia ada yang ada warna hitam tapi dia gambar kayak, nah, pokoknya aku taruh di sini deh. Nah, ini bentar aku ada beli di Milan. Ini aku beli di Milan, aku harusnya ada beli 2. Satu warna hitam, satu warna putih. Warna putih hilang. Lihat. Tuh, cantik ya. Nah, kalian kalau mau dapat gini, ini belinya hanya di Itali, di Milan doang. Tuh. Nah, isinya itu kayak gini. Jadi dia kalau misalnya kita taruh dingin es, ya udah dia tetap dingin sepanjang masa. Aca. Sepanjang masa, sepanjang hari. Tuh, bagus kan? Oke, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan klik tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye bye.